Pak Sutri kerahiman ilahi. Pak Heru, Bu Heru. Sampun pinten taun panjenengan ngladosi dados ketua wilayah wonten Temon, Pak Heru? Sampun Tamu sangat nggih. Nggih, sampun wonten 15 taun. 15 taun nggih, istimewa. Ibu saderengipun nganu bendahara wonten paroki. Nggih. Bendahara. Terus ketua wilayah ini yang selalu menyemarakkan liturgi kita dengan iringan organisnya. Sebisanya. Ya, itu jadi meriah, jadi bagus suasananya. Matur sembahyang. Sanget ibu Romo kagem Gusti. Amin. Putra pinten Pak Heru sedaya? Tiga. Tebe sedaya. Wonten pundi kemawon tebe niku? Bogor ingkang nomor setunggal. Bogoripun pundi? Bogoripun wonten Ciluwer nggih. Ciluwer. Wingking wonten perumahan Grand Cimandala. Grand Cimandala kalau itu Ciluwer saya tahu. Nggih. Gerejanipun Ciluwer. Gereja Ciluwer. Wingking Samsat. Itu yang nomor satu. Yeah. Nomor dua. Wonten Bekasi. Jati Murni. Yeah. Lajeng nomor tiga. Wonten Bekasi. Kota. Bekasi Uji. Berarti dua Bekasi, satu Ciluwer. Bogor. Sampun kanugrahan wayah. Kale. Badhe tiga. Lho kok menawi matur eyang kakung eyang putri ngono terus ya. Di dalam gereja eyang kakung eyang putri, ibu bapak, saudara, teman-teman muda, remaja dan anak-anak nggih. Sampun mlampah 17 setunggal Romo. Lu panjenengan? Nggih. Yuswa 17 setunggal mboten ketinggal lho. Baru seperti 17 nih Pak Heru. Ibu 65 siap kacak sedoso tahun kalian kula. Ya keluarga yang bahagia Pak Heru, Bu Heru, matur sembahnuwun. Umat Temon dipun ladosi kanthi penuh katresnan ngantos sedaya ketoro lan ketompo. Ya, kunjungan sesudah misa di Temon. Dari depan rumah kelihatan itu fotografi manilahi ini dari teras rumahnya Pak Heru. Langsung sembahyang di sana. Ya, ini kunjungan bersama Pak Heru ke Mbah Puji. Kulon nuwun Mbah, berkah dalam. Yeah. Berkah dalam Mbah. Ya. Mbah Puji ini dulu koster di Temon nggih, Bang nggih. Temon nggih. Ya pinten taun, Mbah? Mboten etungan nggih, pompet lekasan. Niki Mbah Putri. Ya sapa pinten, Mbah? Kula 76. 76 Mbah Kakung. 72. 72. Monggo, Mbah. Wah, ini kita masuk di rumahnya Mbah Puji. Lekasan tase ini bung. Putra pinten, Mbah? Kali. Setunggal sampun dipun kersakaken Gusti. Ngaten nggih, Kang setunggal. Sumbel wonten NTT ini. Umur sik jaler. Oh, ngaten. Niku fotone sinten nika? Nah, niku jaman Glorien sik rosa. Oh, niki Mbah Puji jaman 6. Bringose nyeleke diot. Gagah temen Mbah Puji. Istimewa. Niki sak niki Mbah Puji. Ah, itu. Itu waktu masih muda kumisnya. Di sini ada paus dan Bapak Kardinal. Ada kerahiman ilahi. Wah, ada Yerusalem di sini. Lare kula sing anu sing Baryono niku wae. Oh, ngaten. Kula sing Baryono. Justinus Baryono. Nabi wonten pasturan. Nggih, nggih. Sekretaris nggih. Siap, nggih, Mbah. Sedaya sehat nggih, Mbah, nggih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin.
Niki kula sowan kalian Pak Heru namung badhe sembahyang sesarengan. Mangke kita sembahyang nyuwun berkah kangge panjenengan sekeluarga nggih. Amin. Amin. Oh, nggih, mboten napa-napa. Bersak iki cek malih. Jebulane munggah. Munggah. Napa tensi? Nggih. Angger rupah yo mikir. Pak Heru. Ini kunjungan ke rumahnya Bu Purwanti. Ini ditemani putra bungsu Mas Inten jenengan Mas Mane? Mas Yohanes. Mas Yohanes. Tentu diantar oleh Pak Heru. Ini kita habis misa di Temon jam 9 sampai jam berapa tadi? 10, setengah 11. Lalu bicara-bicara soal Pak Heru sebagai ketua wilayah. Lalu tadi ke tempatnya Mbah Puji, sekarang soan Bu Purwanti dan Mas Yohanes. Matur sembah nuwun saged pinanggih lan soan panjenengan dinten menika Bu. Sehat selalu. Nah, ini salah satu putranya Mas Hieronymus. Nah, itu jadi personilnya Guyon Waton. Ini tak close up ini. Yang ini ya, ini kan mirip-mirip dengan Mas Yohanes, tahu ini Mas Yohanes nih. Ini Mas Yohanes. Nah, jadi kan apa Mas? Main musik? Oke, buat apa-apa mungkin tentu aja Gusti maringi pekerjaan. Kita berkunjung ke keluarga ketua lingkungan kita yang ganteng. Ini kayak malah kayak bapak osok. Ini istri tercinta, ini si bungsu. Mana si bungsu? Ini Pak Hartono, ini ada Marvel di sana di foto. Ada Emeline yang bisnya Miss Dinar. Ini ada Mbah Hartono, ya Ibu, bersama Pak Heru. Heru mana Pak Heru, nggak kelihatan ya. Nah, kita bersyukur berjumpa di hari Minggu ini kumpul keluarga. Ini jarang loh keluarga bisa berkumpul yang kostis dayu bulan ya. Istimewa. Tenang deh, Fel, tanggal terlalu ya. Kelas terlalu mlebu seminar ya, Fel. Ya, Evelyn ya boleh aja di suster. Nah, kalau Pius, ini persiapan komuni pertama nanti ya. Bye-bye ya, Pius ya. Oke, terima kasih. Ini olah-olah kunjungan di Pak Wahyu dan Pak Hartono. Ini sama Bu Hartono di olah-olah ikan bawal. Bawal lagi ya? Tak mene. Siap, mari kita pesta ikan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.